Halo teman-teman, oke. Ini game kripto ya. Game kripto berbasis browser. Browser di PC. Jadi gua mainin ini lewat Chrome. Pakai di PC lewat Chrome. Mungkin lu udah nggak asing buat koin Gala. Nih koin Gala. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Untuk link yang mau ikutan main, biasa kan kalau dulu nih si Gala Games ini kan banyak banget gamesnya. Terus video-video gue yang dulu kan gue nge-review yang farm petani, Gala Games yang petani gitu kan. Dan ini gue baru buka lagi. Wah, ini NFT keren-keren. NFT apa ini? Oke, cuma kita nggak main ini. Kita ke gamesnya. Games, biasanya itu kan gue main di Town Star nih. Town Star, nanam-nanam gitu deh, farm kayak Harvest Moon gitu. Cuma ini gue lagi nggak mainin lagi karena saingannya udah gila banget, udah susah buat menang. Terus yang lain masih belum ya. Ini gamesnya banyak banget nih projectnya nih. Ini yang Legacy nih, Metaverse ya, Metaverse Legacy. Dan nih menurut gue nih gamesnya bagus semua ini. Menurut gue loh, gamesnya si Gala ini keren banget. Jadi prospek koinnya ke depan sih menurut gue cakep. Si Mobox aja yang gamesnya culun-culun begitu aja koinnya naik terus kan, Mobox kan. Jadi nggak ada salahnya kalau saran nih ya, saran dulu buat hold si Gala ini. Buat hold, karena kalau gue sih udah mulai hold ya tadi. Game sih bagus, banyak bagus-bagus sih banyak. Kalau gue udah mulai hold karena gue punya pandangan ke depan kayaknya bagus nih. Karena gue ngeliat gamesnya ini niat gitu, kayak Mobox gitu kan kurang sih, kurang ya, kurang greget. Apalagi Dar, Mobox sama Dar yang nambang-nambang gitu. Nambang-nambang mineral di planet-planet lain gitu kan, si Dar itu kan. Jadi menurut gue sih galanya oke. Cuma gue lagi mau review yang ini nih. Nah, Town Crush. Jadi kita nggak ngebahas si Town Star dulu. Kita mau main yang ini karena ini kayaknya baru nih. Pas gue buka, wah ada Town Crush. Ini kayaknya baru, kita play aja. Kita mainnya playnya yang lewat browser aja. Jadi kalau yang download-download PC itu biasanya sih gue nggak mainin. Lagi loading ya. Oke, ini tampilannya kayak begini. Open. Oh, masih waiting. Play. Continue. Oke, jadi dia kayak si balik lagi ya, kayak main Candy Crush ya. Gue nggak ngerti kenapa orang-orang suka bikin games yang udah-udah gitu kan. Kayak ini kan gamesnya kayak Candy Crush banget gitu, yang udah-udah. Apa karena mungkin udah familiar jadi mainin yang rulesnya gampang ya. Jadi orang udah tahu rulesnya. Oh, ini kalau tiga begini bakal kena gitu. Orang udah tahu rulesnya. Kayaknya sih kayak begitu. Cuma nggak tahu juga. Karena gue lihat orang tuh bikin gamesnya ya gini lagi, gini lagi, gini lagi. Banyak banget yang games-games kayak begini. Ini games-games easy sebenarnya, ini easy banget. Oke. Next level. Gua di sini nggak pakai suara. Ini udah level berikutnya. Karena gue emang kurang gitu suka ada suara nih. Nah, ini udah ada suaranya. Cuma kalau ada suaranya, suara gue jadi nggak kedengeran. Jadi nggak usah pakai suara aja, oke? Okay?
Oke, di sini gue ada udah dapat 1.000 star ya, 1.000 star. 1.000 star ini gue masih belum tahu sih untuk apa ya, untuk beli ini kayak untuk beli live nih kayaknya. Oh iya, tuh kan berkurang jadi 500. Gue pencet live ini dia berkurang nih di sini nih. Oke. Oh, jadi duitnya buat itu. Coba ya sekali lagi ya, kita main sekali lagi, oke. Kita coba sekali lagi. Easy banget sih ini tuh. Dapat lagi 500, kita coba next level. Next level. Ini kayak game simple kayak di Mobox ya sebenarnya. Mobox kan gamenya gini simple simple. Beda banget sama yang di Townstar gitu ya. Coba itu kan gue udah menang tuh, gue mau lihat apakah dia masuk ke inventory gue. Oh enggak, ternyata tadi enggak masuk ya. Nih, Towncrush ada di sini, enggak masuk. Jadi kayaknya gamesnya belum bisa dapetin reward ya, belum belum play to earn. Jadi belum belum membayar gamesnya kayaknya. Soalnya tadi gue main berapa level? 2 level ya. 2 level belum ada yang nambah di sini. Begono jadi. Games ini keren-keren banget nih. Ini yang ini buat PC, buat PC. Ini buat Mac sama PC. Di download PC. Cuma dia belum ada games buat mobile-nya ya. Nggak ada ini PC semua, PC sama browser. Nah, kalau browser gini lu bisa mainin di HP. Jadi mungkin si Towncrush ini dia bikin versi ini nih buat mainin di HP nih. Soalnya kalau gua mainin yang Townstar di HP nih, aduh, nggak enak, ribet, ribet, nggak enak dah. Gitu. Udah sekian review games dari gue. Yang mau main, linknya ada di deskripsi.